Halo semuanya, kembali lagi di vlog kami. Hari ini spesial sekali karena saya akan mencari situs-situs peninggalan kerajaan Belambangan yang ada di Kecamatan Muncar. Situs Sumpak Songo berada di Desa Temborejo, Kecamatan Muncar. Situs ini berada sekitar 33 km arah selatan dari kota Banyuwangi. Dilansir dari situs Geopark Banyuwangi, situs ini merupakan bekas pendopo kerajaan Belambangan yang berkuasa di era tahun 1403 sampai 1433 Masehi. Situs ini menyerupai punden berundak yang di atasnya terletak beberapa batu besar dan tertata rapi menyerupai bentuk persegi. Bapak Hartono selaku penjaga situs menerangkan kepada kami bahwa saat situs ini ditemukan kondisinya tidak seperti ini. Bahkan batu bata yang disusun rapi ini dahulunya merupakan bekas tembok yang berada di sekitaran situs Sumpak Songo. Kalau di sini lingkupnya ini 1 hektar terbeteng, keliling. Ini tempat Balai Pasuakan Agung atau sekarang dinamakan Gedung Pertemuan. Sanggar Pamucan diteruskan dibikin musola, bendanya dikumpulkan jadi satu sini. Kalau areal itu 4 kilo, 2 kilo, titik-titik. Di sini dinamakan Situs Sumpak Songo, okay. Di timur dinamakan Situs Sitinggil, ke utara Situs Gumuklinting, oh, terus ke barat Belambang, Situs Balikambang, itu di Belambangan. Yang dimaksud umpak di sini itu ada semacam lubang di tengah-tengah batu ini. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir di sini 9. Zaman dahulu digunakan sebagai tiang tempat dari tiang penyangga. Bapak Hartono juga menyampaikan bahwa ada beberapa lokasi situs lainnya tak jauh dari situs Sumpak Songo, yakni situs Sitinggil, Balai Kambang, Gumuk Putri, Bukit Jadah, dan Gumuk Linteng. Ini saya sudah dekat dengan lokasi Balai Kambang. Tadi tanya-tanya ke warga dan sudah menemukan titik terang, ternyata lokasinya ada di sekitar sana. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke situs Balai Kambang, di mana lokasinya tidak jauh dari situs Sumpak Songo, sekitar 1 km ke arah barat dari situs Sumpak Songo. Kita sudah berada di lokasi Balai Kambang. Menurut penuturan warga, memang Balai Kambangnya ada di belakang saya ini, namun sekarang beralih fungsi jadi kebun buah naga, begitu. Dan kebetulan orangnya masih belum ada, jadi masih ditutup pagar. Dilansir dari situs belambangan.desa.id, situs Balai Kambang merupakan gundukan tanah yang di sekelilingnya dikelilingi oleh rawa. Saat ini rawa tersebut sudah tidak ada lagi dan beralih fungsi menjadi kebun buah naga. Penelusuran kita selanjutnya menuju ke Gumuk Putri. Di belakang saya ini adalah Gumuk Putri. Ini lokasinya ada di tengah persawahan di Desa Tembok Rejo. Untuk jarak dari situs Sumpak Songo tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1 kilometeran lah. Kita coba masuk ke dalam. Kira-kira seperti apa wujud dari situs Gumuk Putri? Saat kami berada di Gumuk Putri ini, kami tidak mendapati adanya bebatuan yang mirip seperti putri. Dilansir dari website temborejo.desa.id, disebutkan bahwa dahulunya di sini terdapat patung atau arca yang berbentuk seperti putri, maka disebut oleh warga bernama Gumuk Putri. Penelusuran berikutnya, yakni ke Gumuk Jadah. Menurut penelusuran informasi warga, Gumuk Jadah ada di depan kita ini. Lokasinya tidak jauh dari Gumuk Putri yang tadi itu. Mungkin sekitar ya 300 meteran sampai sini ya. Konon katanya di Gumuk Jadah ini ada batu-batu besar, ya ompak ya batu, yang mirip seperti kue jadah. Apakah benar masih ada batunya? Coba kita telusuri untuk mengecek keberadaannya. Begitu sampai di samping Gumuk Jadah, atau di tepinya ini, kita mendapatkan batu bata. Yang batu bata ini kalau dilihat, ini mirip seperti struktur batu bata yang ada di situs Sumpak Songo. Ngapunten Pak Badhe Tanglet. Niki leres Gumuk Jadah nggih? Nggih, nggih. Oh, badhe ningali tetose enten peninggalan situs sing bentuke kaya jadah niku, Pak. Oh. Sik. Lewat mriki nggih. Amit amit amit. Nah, ini dia ya. Kita sudah menemukan lokasi situs Gumuk Jadah.
Ini berada di area persawahan. Begitu kita masuk tadi banyak sekali batu bata yang kita temukan di sisi-sisi dari gumuk ini. Dan tepat di tengah-tengah gumuk ini ada batu besar berbentuk kotak seperti kue jadah begitu. Maka disebut dengan gumuk jadah. Cuma menurut informasi, sebenarnya tidak hanya satu batu ini saja. Ada beberapa batu tapi sudah dipindahkan begitu. Jadi cuma tersisa satu ini aja. Di sebelah selatan Bukit Jadah, ini adalah persawahan. Kalau kita lurus ke selatan, ini tembus di situs Umpak Songo. Kalau agak menyerong ke sana, itu tembus di situs Balai Kambang. Di sekitar Balai Kambang tadi juga ditemukan bekas-bekas batu bata. Di sekitar sini juga ditemukan hal yang sama. Bahkan di beberapa tempat di bawah ini, warga juga menyebutkan pernah menemukan batu-batu bata yang tersusun hingga ke sana. Bisa dibilang ini Bukit Jadah, situs Upak Songo, situs Gumuk Putri, dan situs Gumuk Klinting, juga situs Bukit Jadah. Di sinilah area dulu keramaian dari Belambangan di era tahun 1400-an.